Untuk soalan nombor 5 ni, okay, kita dikendaki untuk menentukan empirical formula lah. Yeah. Kita dikendaki untuk menentukan empirical formula. Jadi, perkara pertama yang kita kena tahu apa dalam untuk mencari empirical formula ialah kita kena tahu apakah elemen yang wujud di dalam compound tersebut. Okay, mari kita baca soalan. Jika kita lihat di sini, katakan dalam soalan, a complete combustion of hydrocarbon. Maksudnya, apakah maksud hydrocarbon? Hydrocarbon maksudnya compound tersebut hanya mengandungi hidrogen dan carbon. Maksudnya, elemen yang wujud di dalam compound ini hanyalah hidrogen dan juga carbon. Alright. Jadi, apabila kita bakar compound hidrokarbon ini, okay, dikatakan di sini akan form 1.10 gram of carbon dioxide. Okay, maksudnya semua karbon daripada hidrokarbon ini akan ditukarkan menjadi carbon dioxide lah. Ya. Kemudian and also form 0.45 gram of water. Maksudnya semua hidrogen daripada hidrokarbon tersebut akan ditukarkan menjadi water molecule. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini bermaksud elemen yang wujud di dalam hidrokarbon ini adalah carbon dan hidrogen. Jadi, apa langkah seterusnya setelah kita mengetahui elemen yang wujud, kita kena cari berapakah mass of carbon ataupun mass of hydrogen lah. Okay. Kemudian dapatkan mole bagi elemen tersebut, iaitu dapatkan mole hydrogen, mole carbon dan juga mole bagi hydrogen. Kemudian barulah kita cari ratio ataupun the simplest ratio-nya lah. Yeah. Jadi sekarang saya nak tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak mendapatkan mass of carbon lah, ya, untuk kita masukkan dalam table untuk pengiraan bagi empirical formula. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, dikatakan bahawa pembakaran, combustion of hydrocarbon ini akan menghasilkan 1.10 gram of carbon dioxide. Jadi kalau kita lihat di sini, kita boleh mendapatkan mass carbon dengan cara mengira mole carbon. So, mole carbon ini kita boleh dapat daripada berapakah mol carbon dioxide yang terhasil. Jadi, apa kita kena buat ialah langkahnya ialah kamu kena kira mol bagi carbon dioxide. Mol carbon dioxide sama dengan mass carbon dioxide yang terhasil itu 1.1. Okey, bahagikan dengan molar, molar mass dia iaitu 44 lah. So, kalau kita lihat di sini, mol bagi carbon dioxide adalah bersamaan dengan 0.025 mol. Okey. Ini juga adalah bersamaan dengan mol carbon. Betul tak? Okey, ini bersamaan dengan mol carbon lah. Ya, sebab satu mol carbon dioxide ada satu mol carbon lah. So, mol carbon dioxide 0.025. Maksudnya mol carbon juga adalah sebanyak 0.025. Jadi seterusnya apa kita buat? Kita boleh kira mass of carbon setelah kita mengetahui mole carbon. Jadi mass carbon sama dengan mole carbon. Okey. Mole carbon darab dengan molar, molar mass of carbon lah, iaitu kita ada 0.025 darabkan dengan 12. So mass carbon di dalam hidrokarbon ini kita dapati sebanyak 0.3 gram. Sama juga untuk mendapatkan mass of hydrogen. So, apa buat ialah kita kena kira dahulu mol H2O. Mol H2O, jika kita kira kat sini 0.45 gram water bahagikan dengan water yang terhasil tu, bahagikan dengan dia punya molar mass of water. So, kita akan dapat sebanyak 0.025. Okey, kalau kita lihat di sini, dalam 1 mol water ada 2 mol H. Maksudnya sekarang,
selepas kita dapat mol water, sebenarnya kita boleh kira mol hidrogen. Mol hidrogen adalah double of mol of water. So, kita ada mol hidrogen, kita mol hidrogen sama dengan mol water adalah 0.025. Okey, darabkan dengan 2 lah untuk dapatkan mol hidrogen. That is 0.05 mol. Kan? Jadi nak dapatkan mass of hidrogen sama dengan mol darab dengan molar mass of hidrogen 1 kan. Okey, so kita dapat 0.05 gram. Ha, so sekarang kita sudah dapatlah mass of hidrogen dan juga mass of carbon. Okey. Ataupun sebenarnya ada cara yang mudah untuk kita mengira mass of carbon dengan hidrogen ini, iaitu saya tunjukkan di sini. Cuba kita lihat di sini. Kita nak dapatkan mass of carbon, kita buat satu langkah sahaja. Macam saya tunjuk tadi tu, banyak langkah kan. Itu untuk yang baru nak faham lah. Tapi sebenarnya kalau kita sudah faham, apa kita boleh buat, kita buat dalam satu langkah sahaja. Iaitu untuk mendapatkan mass of carbon. Okay. Mass of carbon sama dengan kita ada kira dahulu mol carbon dioxide. Ha, ini adalah mol carbon dioxide. Okey, ini adalah mol carbon dioxide. So, ini sama dengan mol carbon. Ha, ini sama dengan mol carbon. So, dah dapat mol carbon, darabkan dengan molar mass, dapat mass of carbon lah. Ha, so, kat sini ada sedikit kesilapan tu. Mass dia adalah 0.30 gram. Okey, sama juga untuk mendapatkan, cara mudah untuk mendapatkan mass of hydrogen. So, pertamanya apa kita buat ialah kita kena kira dahulu mol of water. Ha, ini adalah mol of water lah. Okey, dah dapat mol of water, kita kena darab dengan 2. Ha, darabkan dengan 2. Sebab apa darab 2? Sebab 1 mol water, okey, 1 mol water ada 2 mol hidrogen. So, we have to multiply by 2 lah. Okey, kemudian darabkan, dah dapat, ini adalah, ini combination ini adalah untuk mendapatkan mol of hidrogen. Okey, dah dapat mol hidrogen, darab dengan 1 untuk dapatkan mass of hidrogen lah, iaitu 0.05 gram. Ini cara yang mudah, ya, cara yang satu langkah sahaja. Yang tadi tu untuk basic concept saya tunjukkan di atas lah. Okey, jadi bagaimana kita nak mengira empirical formula? So, kita masukkan dia di dalam table. Okey, tadi kita dapati mass of carbon adalah 0.3 gram. Mass of hydrogen adalah 0.05. Jadi, selepas kita dah dapat mass, kita kena kira mol bagi carbon dan juga hidrogen. So, nak dapatkan mol bagi, ini kita ada 0.025 lah, 0.3 divide by 12, dapat balik lah 0.025. Okey, manakala nak dapatkan mol air adalah sebanyak mass bahagikan dengan 1 dapat, ini bukan, tak ada ni, 0.05 saja. Tak ada eh. Okey, so salah tu. So, ini kita ada, saya buat sedikit pembetulan. 0.05 bahagi 1. So, dia punya mol adalah sebanyak 0.05 sahajalah. Okey. Jadi, selepas kita mendapat mol, kita kena kira simplest ratio. Bahagikan dengan mol yang terkecil lah kat sini. So, mol yang terkecil adalah daripada mol carbon. So, 0.025 mol carbon bahagikan dengan 0.025. Sama juga untuk hidrogen divide by dividekan dengan mol terkecil. Kita ada 0.05 bahagikan dengan 0.025. Dapat 2. Ni dapat 1 lah. Ha, so, makanya empirical formula bagi compound ini adalah CH2. Okey. Selepas kita mendapat empirical formula, jika kita ingin menentukan molecular formula, okey, apa kita buat? Kita kena cari nilai N bagi compound tersebut lah. So,
apa buatlah kita ada berapakah bilangan N tu kita dapatkan nilai N. N ni darabkan dengan mass of carbon dan juga mass of hydrogen. Tadi kita ada CH2 kan? Maksudnya sekarang molar mass of carbon 12, molar mass of hydrogen adalah 1. So, tambahkan dengan 2, darab 1 lah sebab ada 2 atom hydrogen. So, ini bersamaan dengan molar mass yang diberikan di dalam soalan tadilah. So, molar mass ni adalah sebanyak, molar mass kompaun ini adalah sebanyak 84 gram per mol. Jadi, kita masukkan sebanyak 84. Kamu dapatkan nilai N. Nilai N sama dengan 6. So, selepas kita masukkan nilai N, okay, untuk mencari molecular formula, apa buat ialah kita darabkan nilai N ini dengan empirical formula. So, kita ada 6 darabkan dengan CH2. Maka, dapatlah molecular formula sebagai C6H12. Boleh ya?